Halo semuanya, sahabat PMI dimanapun berada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali ketemu dengan channel aku, Ani Virgo. Innalillahi wa inna ilaihi roji'un. Telah datang kembali kabar duka dari sahabat seperjuangan kita yang berada di Jeddah Arab. Sahabat seperjuangan kita yang ada di Jeddah meninggal di dalam satu kamar yang berjarak meninggalnya hanya beberapa menit. Semoga kedua almarhumah yang meninggal dalam keadaan husnul khotimah dan diampuni segala dosa-dosanya, diterima di sisi Allah dan ditempatkan di surga terindahnya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Telah meninggal dunia atas nama Ibu Majena binti Zakaria, alamatnya Desa Banjar, Kelurahan Banjar, Kecamatan Taliwang, Sumbawa Mbak ya, Sumbawa, dari Sumbawa, dari NTB Sumbawa. Tadi sempat kami panggilkan ambulan, tetapi begitu ambulan sampai, Ibu Majena terus meninggal. Dan ini satu kamar dengan almarhumah yang tadinya juga masih keadaan hidup, dan kami sempat panggilkan ambulan juga, tetapi ambulan setelah memeriksa juga gak mau membawa, katanya hanya kencing manis, katanya begitu. Ya, sekarang baru beberapa menit yang lalu Ibu Rusminah binti Minah Isram meninggal dunia juga. Jadi di kamar ini ada dua jenazah, dan Ibu Rusminah binti Minah Isram dari Desa Blorjo, Kecamatan Ponggo, Blitar, Jawa Timur. Kelahiran 1970, dan Ibu Majena usia 43 tahun. Semoga kedua almarhumah meninggal dalam keadaan husnul khotimah, diampuni semua dosa-dosanya dan diterima semua amal kebaikannya dan ditempatkan di tempat yang baik. Amin ya Allah. Ya Rabbi, kami sekarang menunggu pihak KCR datang, karena tadi sore kami sudah membuat laporan, dan kami hanya masih menunggu untuk laporan kepolisian untuk nanti mengambil jenazah kedua almarhumah dibawa ke rumah sakit.
setiap orang bisa memilih dengan leluasa. Tak ada yang mau hidup terpisah dari keluarga. Merantau ke negeri-negeri yang begitu jauh, mengadu nasib dan masa depan yang mungkin saja keruh. Hidup memang kerap tak memberi banyak pilihan. Demi keluarga, jika perlu menyeberangi lautan, memeras peluh, merintis usaha selagi bisa, merajut karya hingga mengelucak ini tenaga. Toh tanah air tak pernah pudar dari ingatan, tumpah darah tak pernah sekedar jadi kenangan. Siapa tahu bisa memberi sesuatu bagi bangsa, walau hanya devisa yang mungkin saja tak seberapa. Semoga keluarga yang ditinggalkan diberi keikhlasan, ketabahan, dan kesabaran, serta dipermudahnya proses pemulangan jenazahnya. Selamat jalan kawanku, selamat jalan sahabat, selamat jalan pahlawan devisa. Semoga sahabat PMI dimanapun berada diberi panjang umur, kemudahan rezeki, kesabaran, ketabahan, dan kemudahan